pergi ke pasar membeli ketupat. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat. Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 pada hari ini, apakah sudah mulai dicairkan bantuan PKH atau BPNT-nya atau belum? Di dalam video ini saya akan memberikan bukti struk hasil pengecekan saldo PKH tahap 1 pada hari ini dan BPNT apakah sudah ada saldonya atau belum. Para KPM semua ini wajib mengetahuinya. Siapa tahu saja ada saldo bantuan yang masuk di kartu KKS-nya. Nah, ini bisa dilihat bukti struk pengecekan kartu KKS PKH atau BPNT pada hari ini. Sudah dicek saldonya, namun belum ada saldo bantuan yang masuk atau ditransfer dari Bank Himbara. Saya doakan semoga dana bantuan PKH tahap 1 dan BPNT teman-teman dapat segera dicairkan oleh Kemensos di bulan Januari 2023. Dan semoga surat SP2D data bayar PKH tahap 1 ini segera diturunkan kepada pendamping masing-masing. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.